Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Tuh Haji Banjar. Tadi mau ke walimah perkawinan. Di tengah jalan motor saya ini bikin ulah. Maklum dia sudah tua. Oke, ini dia. Tiba-tiba ini patah ya. Nih, di sini nih. Untung dalam kecepatan rendah, kalau tidak sudah nabrak pohon pisang ya. Ini dia. Patahnya tuh. Nah, oke sahabat. Karena di kampung susah nyari ya gantinya, baiknya saya sambung saja ini. Bagaimana cara menyambungnya sahabat? Oke, ikuti prosesnya. Untuk menyambung peda rem motor yang patah. Oke, alat-alat yang diperlukan kita tinggal tambah besi yang nantinya kita masukkan di dalam, dan kita perlu mesin las, alat las ya. Kalau tak punya ya kita harus minta bantuan dengan tukang las ya, gitu ya kan. Gampang, kita pasang dulu mesin lasnya yang min, kabel min yang plus, kabel plus untuk ini plus ya, plus kita masukkan ke plus. Nah ini sudah siap, tapi sebelumnya akan saya siapkan untuk penyambung ini saja dulu ya sahabat-sahabat. Ini ini dia nyambungnya. Oke, kita akan kerjakan sahabat. Saya perlu pakai helm. Dan kita mungkin perlu gemuk ya sahabat. Nah, kita perlu gemuk untuk dimasukkan ke dalam lubangnya itu, supaya ketika dilas dia akan menyebar dan memperlambat proses pengaratan. Kita bereskan yang satu ini dulu. Kita masukkan sekuat mungkin ke dalam. Oke, sudah kira-kira udah habis masuk ke dalam dia ya.
Ini kita rapikan. Nah, kalau sudah begini kita tinggal merekatkan ini supaya jangan terlepas begitu ya. Kita las sedikit. Atau bisa kita potong dulu biar tetap panas megang. Kawat lasnya kita gunakan yang 2 mili. Aduh, tinggal segini. Nah, ini aja. Cukup. Tapi bisa kita coba dulu yang besar. Oke, bisa ya yang besar, tapi tidak merekat ya. Oh, merekat, oke. Dia kita bersihkan dulu. Oke sahabat, kita langsung sambungkan ke sana aja biar kita potong. Kita potong.
Itu dia. Kita tinggal las. Nih. Susah ya, susah sahabat. Kayak enggak masuk itu ini. Sudah tahu bekas tilas dipegang. Hitung kebar. Waduh, jadi korban nih. Ya sudah, kita las aja yang segini ya sahabat, biar beres cepat. Yang penting dia melekat. Ini yang bikin dia tidak masuk nih, yang kita cari dulu. Oh iya, harus kita potong itu dulu. Saya harus cari besi yang lebih kecil dan saya las di ujungnya. Ini biar masuk.
ini dia. Apakah tambah parah? Tidak bisa masuk. Malah jadinya kepanjangan ya, sahabat. Kita potong lagi. Yang mengganjal ini apa? Harus kita cari perkaranya. Oh, kita potong lagi ya dah. Nah, iya masuk dia. Oke, langsung kita las aja. Oke, lumayan sukar ya untuk mempaskan.
tapi kayaknya ini sudah merekat nih sahabat nih. Nah, sudah kuat ini, kuat banget. Nah, sudah kuat ini, sudah tak bisa bergerak lagi. Kalau patah, dia patahnya di tempat yang lain. Oke. Tapi kita tambah lagi. Saya ngelasnya dari sebelah sana. Mudahan aman. Habis jebol dia. Oke sahabat, sudah maksimal kayaknya nih. Semua bagian sudah saya las. Oke, kita cap. Kita tes aja, pijak sekuat-kuatnya. Sudah kuat ya. Oke, mantap. Selesai sahabat. Terima kasih sudah menyimak Ku Haji Banjar. Dan kita matikan dulu mesin lasnya. Oke. Ini dia mesin lasnya. Uchida. Lumayan membantu. Uchida yang tipe harga yang paling rendah speknya dan harganya paling murah. Oke sahabat ya, alhamdulillah selamat, tidak ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ketika melas.
Dan jangan lupa simak terus Haji Banjar dan Uka Haji Banjar untuk berbagai hal yang saya bagikan, berbagai macam topik dalam hal hidup dan kehidupan, pengalaman saya, pribadi saya, dan juga berbagai aktivitas saya. Oke sahabat Haji Banjar, demikian berbagi kali ini. Semoga bermanfaat dan menghibur sahabat-sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.